saya tuh senang sekali secara pribadi membawakan acara ini karena yang nonton itu bukan cuma dari dalam negeri, dari luar negeri juga nonton acara kita. Bisa streaming juga nih, luar biasa. Dan tentunya kita kembali lagi di Asal Asli atau Asuh. Yeay. Buat pemirsa yang ada di rumah ya, jangan sampai terlewatkan kesempatan untuk menonton langsung acara Asal ini di studio kita ya. Caranya kalian tinggal kirimkan email di bawah sini, minimal 5 orang ya. Jadi kan biasanya ada yang namanya BFF, Best Friend Forever. Oh my god, ya kan? Nah, lo yang punya teman kayak 5 orang gitu, lo bisa kirimin email aja. Nanti kalau kita misalnya kita undi, kira-kira lo yang beruntung, ya udah, lo datang ke sini nonton Asal langsung. Baik. Tapi gini pemirsa, peserta kita yang kali ini itu tidak mau keluar kalau saya tidak memancing dia dengan suara emas saya. Karena itu saya akan bernyanyi pipi pipi. Nah betul, dengan menirukan salah satu penyanyi ternama di Indonesia yaitu Mas Anang. Oh. Coba tolong nadanya. Cek cek. Cek cek eh hoha. Aku dan kamu selalu bersama. Habiskan tanpa bintang, aku dan kamu saling berpelukan, membunuh malam hingga pagi menjelang. Berdua selamanya. Kadang orang-orang itu pada mau nembak pacarnya di hari kasih sayang. Betul. Tapi mereka nggak tahu gimana cara nembaknya. Coba dimulai dari ngasih bantal. Baby. Bersimpuh kali. Orang mau ngasih gitu-gitu bersimpuh kali. Ntar, bersimpuhnya nanti ada timingnya. Baby, aku tahu kalau kamu setiap malam susah untuk terpejam. Karena kamu memikirkan aku setiap malamnya. Karena itu, kuberikan bantal cinta ini untuk dirimu agar kamu bisa memimpikan aku di malam hari. Bahasanya harus bagus. Ini kembang itu, satu itu lagi. Mesra, itu gak gilang banget. Itu gak gilang banget. Coba. Pake lebih kembang. Mesra lagi. Pegang mesra. Tangannya. Pegang. Lu bersimpu. Si Indri ngapain sih? Allah bersimpu banget. Dulu. Bersimpu, bersimpu dulu. Ya bersimpu. Bersimpu ya. Sekarang. Iya. Kenapa dia yang ngatur? Sekarang bersimpu. Gue bersimpu. Iya. Kan mesra. Siap. Yeah. Nah terus? Kak, pegang tangannya. Idarat maut. Pegang tangannya. Hei Indri, kalau ngasih, kalau bersimpu ngasih cincin. Kalau ngasih bunga mah berdiri. Nih, gue pinjemin cincin kawin gue nih. Jangan. Nah, kekasihku. Yang benar, serius. Sana gue sempit lagi. Kekasihku. Pegang tangannya, pegang. Iya, ini gue megang bunga. Allahu Akbar. Ini yang pacaran siapa sih? Pegang loh, orang tuh kalau mesra gitu kan. Tuh, ngasih bunga. Gue tahu nih, Indri begini karena pengen David seperti ini juga. Iya. Begini, kan biar laki gue nonton betul. Di situ. Nih David ya, gue ajarin nih sama Indri mesti begini. Ya, yang. Cie. Dia manggil lo apa? Dia manggil lo apa? Pi. 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 Iya, yeah. Pi. Kamu sudah memegang bantal supaya kamu bisa terpejam, ya kan? Sekarang karena kamu itu sangat indah dan kamu itu sangat cantik, sudah sepatutnya, sudah selayaknya lah kuberikan bunga sebagai simbol keindahan untuk kau pegang, sayang. Pegang terus, tuh, pegang. Seperti pegang, itu. Pegang terus. Si Indri ngapain sih? Peluk dong, peluk. Jadi kawin, Sophie.
sayang. Padahal mereka ini udah mau nikah, tapi gila kalau di lokasi kelakuannya. Enggak, aku enggak gitu sayang. Enggak. Aku pikir kamu berlutut ke aku doang. Gua udah bilang gua enggak mau berlutut. Yang nyuruh Indri saya. Enggak. Aduh, Bang. Sampai. Lap dulu. Padahal kita enggak ngajarin ya. Kita? Lu ngajarin, Bang, tadi, Bang. Enak aja, kenapa gua guru. Tadi aku denger kok Indri enggak maksa kok. Indri, Bang. Indri maksa, aku tadi enggak mau. Alah, udah. Ini Sofi demi Allah ya, gua enggak tahu ya. Ih, ya Allah. Gua ngeri. Sini saya. Orang lagi DP gedung ketahuan selingkuh. Ih, ya mah gitu. Enggak nih, aku bilangin. Ah, bohong. Apa? Begini ya tangannya ya. Iya. Ngapain sih? Ngapain? Nyumbau tangannya. Nyumbau tangan bini gue sini. Aduh, kamu tuh. Teman-teman, ada tisu enggak? Gilang keringetan. Ya Allah, pantesan lu. Indri kesel banget gua sama lu. Baby, gini. Udah lah. Mau berantem nih jadi asik. Oh, enggak jadi berantem. Enggak, aku. Ya udah, sekarang biar permintaan maaf, minta maaf dong. Ya jangan bunga yang udah dikasih ke orang lain, ya, karena dia kan spesial, dong. Beda, ya kan? Ya udah, minta maaf di TV lumayan. Si Indri mah gitu. Boleh duduk, Mbak Aurel? Oh iya. Ah, mungkin pembantunya boleh ikut duduk. Oh iya, boleh. Aduh, minum apa, Neng? Gua keringetan beneran ya Allah. Nih, aku bilangin ya sayangnya. Jadi, tapi gini-gini dia udah berubah banyak loh sejak sama Adit. Ya, iya. Kan? Tuh lo kasih tahu Indri apa aja perubahannya. Emang niatnya tuh mau nikah, emang dia baik, akhirnya punya niat ketulusan kemarin ngelamar si Adit, tunangan, ya kan? Udah, kapan begitu mau nikah? Insya Allah. Dia sampai beli rumah loh buat Adis. Insya Allah 2016, insya Allah. Beli rumah buat Adis deket mak gue. Kalau misalnya berantem sama Adis, tidur di rumah gue. Karena hari ini bertepatan dengan hari kasih sayang, sebenarnya kasih sayang aku ke kamu itu gak cuma di hari Valentine doang. Aku sayang terus sama kamu. Beberapa hari ini dia sibuk soalnya, jadi kita jarang ketemu. Iya, kamu lebih sering ketemu aku. Iya tuh. Jangan-jangan dia sering ketemu David Noah. Wah, ide bagus. Jangan. Ide bagus. Gua kan kangen. Jadi, bertepatan dengan hari Valentine ini, semoga setiap harinya rasa sayang aku ke kamu terus tumbuh. Amin. Semoga setiap harinya sayang aku ke kamu gak pernah luntur. Amin. Buat yang paling cantik di hidup aku, Happy Valentine's Day ya. Dek, sini dek. Sini dek. Cium kening ya dek. Ini kena. Ngaco. Hei, Bang. Jangan. Kenapa emang? Barangan lu. Itu jidat. Yang listriknya kobe sama dia. Tepuk tangan dulu dong. Untuk semuanya. Yuk, duduk yuk bareng aku sini yuk. Kamu duduk di sini. Kamu duduk di sini karena kamu adalah ratunya hari ini, ya kan? Aku duduk di sini aja gak apa-apa. Hei! Kalau begitu. Aduh, padahal mau ngerayu-ngerayu, kagak jadi. Yeah. Enggak, bercanda. Aku bercanda. Baik. Ingat cicilan rumah. Iya, Indri. Ingat DP gedung. Aduh, demi Allah gue gak tahu beneran. Tapi yang pasti, saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai host di acara yang paling keren sedunia. Tadi siapa namanya? Yayang. Tuh kan. Udah mau bilang Yayang. Baru kenal utara. Namanya Yayang, ya kan? Nah, kalau mau tahu nama lengkapnya, ya kan biar kamu nggak suuzon sama aku, mending kita lihat sama-sama keseharian dari Yayang. Ini dia. Nama saya Yayang Anggrenisia Mutiara, umur saya 19 tahun. Saya adalah seorang mahasiswi di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, jurusan Manajemen Destinasi Pariwisata, dan saat ini saya menduduki semester 2. Kegiatan seharian, biasanya saya ke perpustakaan untuk mencari bahan untuk membuat paper, makalah, dan juga berdiskusi bersama teman-teman. Di samping itu juga, saya sangat menyukai dunia entertain. Makanya saya pernah mengikuti sekolah presenter di Helmiaya Broadcasting Academy di Bandung. Banyak teman-teman
yang bilang saya tuh mirip sama Aurel. Bagian yang mirip sama Aurel di jidat, mata, kalau aku senyum tuh mirip Aurel. Oke, pemirsa di rumah dan voters di studio, dukung saya di acara. Kamu kan berarti mengambil jurusan pariwisata. Iya. Itu dari hati atau dorongan orang tua? Apa kamu memang menyukai destinasi-destinasi Bobo pariwisata? Aku emang suka banget sama destinasi di Indonesia. Apalagi Indonesia tuh banyak banget kan kekayaan alam yang indah gitu. Yang perlu kita explore lebih lagi gitu. Jadi aku pengen ikut dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Gila, lo keren banget tuh. Iya, lo kayak ngambil jurusan. Di Indonesia tuh banyak artis. Tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Iya. Terus kamu kayak, iya bener banget. Kadang aku mikir gini, tau gak? Gila, Indonesia tuh banyak banget tempat buat dikunjungi, tapi kenapa lo mesti keluar negeri? Tujuh. Kenapa lo mesti kemene-mene, ngabisin duit banyak banget, padahal di Indonesia banyak gila. Iya. Iya gak? Bener. Karena banyak. Selama jadi host, baru sekarang lo ke meja lo basah. Oh iya bener. Mike. Saya akan berganti pakaian mungkin nanti pemirsa. Tapi ada pariwara yang mau lewat. Pariwara. Kok pariwara sih? Bahasa kerennya kan pariwara. Biasanya bilang iklan lu. Nggak keren di dia mah gitu. Ya udah kalau begitu baiklah untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Jangan diganti channelnya karena masih banyak hal yang menarik yang akan saya bahas di sini. Tentunya cuma di Asal Asli Atau. Buah naga mau di blender. Campurin nangka sama buah kurma. Bang Apri kagak pernah minder biar mukanya kayak Andika Pratama.